Orientasi hidup yang kita bangun adalah yang berbasis apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 wa bataghi fi ma ataqa Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat Tapi jangan lupakan urusanmu di dunia Kira-kira bagaimana pandangan Allah ya Kira-kira kalau saya ngambil keputusan ini, apakah Allah ridho atau tidak? Apakah surga akan terbuka gara-gara kita melakukan ini? Jadi semuanya urusan mulai dari milih sekolah, milih lokasi tempat tinggal, nanti milih jodoh, bahkan nanti ketika nanti kita memberi atau mendidik anak, semua yang membawa keluarga menuju surga, semua pertimbangan-pertimbangan akhir setiap keputusan akhirat Jadi kata kuncinya cari akhirat jangan lupakan dunia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafah, Wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa Wala alihi wa ashabihi Wa ihtada amma ba'd Faya yul ikhwah a'azakumullah jami'an Bapak-bapak, ibu-ibu Calon bapak, calon ibu Saudara-saudariku semua Ikhwan wa ahwat fillah Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan malam ini Allah izinkan kembali kita bisa kumpul mengisi shof-shof bermunajat berdoa sekaligus kita tadi memulai dengan tilawatil Quran. Semoga malam-malam ini salah satu malam-malam yang menjadi saksi betapa kita ingin mencari cinta Allah, betapa kita ingin bisa menjadi salah satu hamba Allah yang beruntung masuk ke dalam surganya nanti dan kita bersyukur karena Allah masih menggerakkan hati kita masih mengiring dan menggiring langkah kaki kita sehingga mau melangkah ke dalam rumah Allah dan menghadiri majelis ini. Dan kesempatan kali ini kita mencoba melanjutkan kajian kita yaitu kajian berseri membawa keluarga menuju surga khusus di bagian ketiga Sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama bahwa pentingnya kita menjadi pelopor atau menjadi orang yang terus memperbaiki diri di dalam keluarga. Orang-orang yang terus memperbaiki diri inilah orang-orang yang akan membawa keluarganya karena dia menjadi lokomotif kebaikan di dalam keluarganya. Itulah yang Allah ingatkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 Ya ayualladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Allah mendahulukan diri kita disapa dulu sebelum keluarga Menjadi isyarat bahwa kitalah target pertama kebaikan Yang sejatinya setiap perubahan-perubahan perilaku Semua kitalah yang menjadi pelopornya Sehingga, anggota keluarga melihat hal ini sebagai sebuah contoh atau sebuah teladan. Kita sudah bahas di pertemuan yang pertama. Di pertemuan yang kedua, kita bahas tentang masalah perubahan orientasi hidup sebagai sebuah asas pertama, membawa keluarga menuju surga. Orientasi hidup yang kita bangun adalah yang berbasis apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 wabtaghi fi ma ataqa akhirah wa la tansa minat dunia Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Jadi kata kuncinya cari akhirat jangan lupakan dunia itu kata kunci keyword yang kita sosialisikan di dalam keluarga kita bahwa keluarga yang akan membawa keluarga menuju surga bahwa hampir bahkan semua keputusan hidupnya selalu bertanya kira-kira akhirat saya selamat nggak ya kira-kira bagaimana pandangan Allah ya kira-kira kalau saya ngambil keputusan ini apakah Allah ridho atau tidak apakah surga akan terbuka gara-gara kita melakukan ini jadi semuanya urusan setiap keputusan akhirat mulai dari milih sekolah milih lokasi tempat tinggal nanti milih jodoh bahkan nanti ketika nanti kita memberi atau mendidik anak semua yang membawa keluarga menuju surga semua pertimbangan pertimbangan akhirat. Jadi itu yang kedua kalau tidak salah sudah kita bahas. Jadi membawa keluarga menuju surga dua item yang sudah kita bahas, perbaikan diri berkaitan dengan menjadi contoh dalam keluarga, yang kedua perbaikan orientasi hidup atau paradigma memandang kehidupan. Hari ini kita akan membahas bagaimana membawa keluarga menuju surga dari sisi membiasakan aktivitas penduduk surga di dalam rumah tangga atau keluarga kita. Di mana orang-orang yang sejatinya ingin membawa keluarganya menuju surga, dia sudah melakukan sejenis gladi resik. Atau kebiasaan-kebiasaan yang kelak itulah kebiasaan penduduk surga. Sehingga tanpa sadar kita sudah mendapatkan yang disebut surga dunia Kenapa? Karena kebiasaan penduduk surga kita lakukan justru di dalam keluarga kita Yang menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga surga Kenapa? Mirip seperti apa yang dilakukan penduduk surga Baiti jannati kalau ingin membawa keluarga kita menuju surga tapi kebiasaan kita di rumah kebiasaan penduduk neraka dan nanti kita akan ada bab tentang hal ini yaitu menjauhkan kebiasaan penduduk neraka apa aja itu contohnya suka teriak-teriak ya jadi suka teriak itu kebiasaan penduduk neraka sebagaimana firman Allah menceritakan salah satu tabiat penduduk neraka yaitu hum penduduk neraka suka berteriak-teriak keras di dalamnya jadi nanti kalau kita masuk ya jangan kita masuk neraka ya kok ngeri banget ya kalau ada yang masuk neraka tabiatnya wali azubillah mereka pasti teriak-teriak Jadi walaupun di dunianya kalem gitu, nggak ada penuh kalem tuh nggak ada. Ya waktu dibakar dia bilang gue sih biasa aja gitu, santuy aja nggak gitu. Nggak ada yang bisa begitu nanti di neraka. Mereka kan teriak-teriak. Begitu juga yang akan kita lihat kalau ada di rumah sebuah rumah di mana mohon maaf gitu ya salah masing-masing suka teriak kalau manggil woi. Ya itu mungkin atau mungkin yang lebih sering dilakukan biasanya membentak kamu. Kalau ada kebiasaan seperti ini, mohon maaf itu penduduk neraka lagi mampir. Karena salah satu nanti kebiasaan surga itu adalah berbicara yang lembut. Nah, Hari ini kita membahas apa saja kebiasaan penduduk surga yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan kita nanti bikin checklistnya di dalam rumah. Nanti kita ngomong sama anggota keluarga kita yang lain. Kita bikin checklistnya yuk. Ada nggak dalam rumah kita? Jadi ini materinya sebenarnya materi workshop. Tapi nggak apa-apa. Saya urai satu-satu bagaimana Al-Quran berbicara tentang kebiasaan penduduk surga. Apa saja itu? Yang pertama disebutkan surat Al-Hijr ayat 46. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga atau ke dalamnya dengan salam dan rasa aman. Allah menyebutkan salah satunya masuklah kalian ke dalam surga dengan salam. Makna salam di sini yang pertama dengan kesejahteraan maknanya karena penduduk surga biasanya tentunya pastinya sejahtera pastinya sejahtera pastinya tidak ada yang kekurangan kalau dalam surat toha itu disebutkan penduduk surga itu tidak ada yang yang kelaparan tidak ada yang kedinginan tidak ada yang haus tidak ada yang kena terik matahari ya yeah, itu makna pertama makna kedua salam di sini adalah ucapan salam masuklah kalian ke surga dengan ucapan salam sebagaimana disebutkan surat Maryam ayat 62 la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama mereka tidak mendengar ucapan yang negatif dan sia-sia, kecuali ucapan salam. Maka, checklist pertama: kalau ingin menjadikan rumah tangga kita layaknya surga sebagai gladi resik kita, agar kita nanti masuk dalam surga di akhirat, checklist ini kita buat: ternyata penduduk surga itu biasa ngucapin salam. Jadi ucapan salam itu nggak boleh disepelein. Ya, kalau ngucapin salam benar-benar assalamualaikum. Jangan keburu-buru melekum. Kumlam gitu. Salam nggak ada maknanya. Nggak ada makna. Hati-hati ucapan salam assalamualaikum nggak boleh buru-buru. Karena di dalam ucapan salam ini ada doa. Doa itu disampaikan, nggak boleh terburu-buru. La tuharrik bihi lisanakalita jalabi, jangan kamu berakan buru-buru untuk menguasainya. Selain ini maknanya maksudnya Al Qur'an, termasuk ucapan-ucapan kalimat toibah, jangan buru-buru. Makanya kalau ada yang doa buru-buru, padahal udah sering banget minta ya Allah, kok masih begini aja? Karena mungkin doanya buru-buru Kita kadang lupa bahwa doa itu bukan apa yang kita minta Tapi bagaimana cara meminta Ya, Ini bab penting hal ini yang sering saya ingatkan Saya sudah sering minta, bukan sering caranya Karena Allah tuh tahu isi permintaan kita, isi hati kita tahu Allah kalau nggak diungkapkan pasti tahu maka ada hamba yang cuma ngomong, Ya Allah. Tapi caranya ini dia merendahkan diri sampai nangis baru ngomong ya Allah Allah langsung kabulkan karena cara itulah yang membuat Allah melihat ini sungguh-sungguh khusyuk. Tapi ada orang yang doa itu ya terutama bagi yang mungkin lagi umroh karena merasa ada di Raudhah atau di Multazam sementara di Raudhah itu harus kepepet sana ke sini ya sementara titipan teman di rumah banyak banget yang minta doa gitu kan sehingga doang bismillah 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 kalau kayak gitu nggak usah gitu bilang ya Allah baca ya Allah baca gitu itu semua teman saya Allah Allah nggak usah disuruh gini karena kita lupa nih kaidahnya ya kalau waktu kita terbatas waktu kita terbatas nih kaidahnya Ibnu Qayyim kalau waktu kita terbatas sementara kita punya kebutuhan mendesak misalnya kayak di Raudhah Raudhah itu kan bagi sebagian apalagi akhwat itu enggak seperti ikhwan kalau ikhwan itu bisa beberapa kali bagi yang umroh tuh atau di Multazam ya tempat-tempat yang salah satu ya, kini itulah tempat yang diijabah kalau di tempat itu terbatas jangan banyak minta tapi khusyuklah dalam istighfar. Sebab pangkal dari terimanya doa adalah Allah mengampuni dosa kita. Makanya kalau kita udah nyampe roh Allah cukup bilang ya Allah. Ampun ya Allah, ampun, ampun banyak dosa gitu aja udah. Udah gitu aja itu Allah ngelihat kesungguhanmu, Allah tahu banyak banget nih permintaan dia nih, kasih semuanya. Itu dulu nih. Ya, ini juga mengingatkan kita. Jadi kalau lagi doa, jangan buru-buru. Kita aja nih ada orang saya bos, ada karyawan minta datang mau menantang. Bos boleh nggak saya minta satu pertama itu? Colong ya bos nggak bakalan. Saya gak boleh. Orang minta izin cuti aja satu doang itu pembukaannya lama. Jangan. Jadi gini nih bos kan sebentar lagi kan gitu ngomong gitu Ya, kebetulan nih saya ada agenda keluarga, jatah cuti saya kan cerita dulu. Enggak bisa langsung bek 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 bek, bek. kabulin dong. Manusia aja enggak begitu caranya etika sama manusia tuh enggak begitu. Ini sama pemilik kehidupan. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa udah sering minta Ustadz caranya mungkin Allah nggak suka caramu, caramu meminta itu udah kayak malak Nagih Allah udah kaya, Allah itu pesuruh kita. Mintalah dengan suara lembut, merata, mohon-mohon. Ya. Anak kecil aja tahu caranya kode ini, Abi beli, Abi. Gitu tuh satu dia minta. Dia kita orang tuh nggak tega beli. Nggak banyak, dia nggak minta banyak beli es krim aja dia meratap anak kecil. Dia nggak minta banyak itu aja buat kita nggak tega intinya seperti itu nah jangan buru-buru nah kembali ke dalam konteksnya kita berdoa untuk keluarga kita Assalamualaikum kita sampaikan ya jadi sungguh-sungguh khusyuk kita bilang Assalamualaikum kita bilang begitu jangan buru-buru karena kau buru-buru itu tadi ada yang ngucapin salam buru-buru malah maknanya malah buruk Sebagaimana yang pernah disebutkan dalam sebuah riwayat imam muslim Bahwa orang Yahudi itu pernah menyapa Rasul dengan ucapan salam yang sengaja dicepetin Tapi maknanya menunjukkan keburukan Asamu'alik ya Muhammad Asamu'alik, asamu'alik, asam, asam, asam itu racun Ini salah satu cara orang di masyarakat Arab untuk menghinakan dengan doa yang mencelakakan. Jadi kurang lebih maknanya kecelakaan bagimu, mati lu karena racun ger -ger gitu. Jadi ketika orang Yahudi ngomong assalamu alaik assalamu alaikum ya Muhammad assalamu alaikum. Aisyah radhiyallahu anha istri baginda Nabi kupingnya ini jelas. Ini bukan assalam, assalam. Makanya langsung dibalas waalaikum laknatullah kesel so, ya walaupun ditegur sama Rasulullah nggak usah seperti itu intinya adalah dalam konteks dalam rumah tangga yang sudah punya anak yang punya pasangan bahkan kalau kita bersama orang tua budayakan ucapan salam yang gak usah buru-buru semarah-marahnya kamu sama aku karena transfer telat hari ini kan gitu ya atau, pensil alis ka, kamu aku ilangin, kan? Gitu ya, please deh, ucapan salamnya jangan dimain-mainin atau buru-buru. Assalamualaikum. Kalau mau cepat, kalau mau lebih bagus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Jadi biasanya kita nerima telepon gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paling sebelah sana nanya ini kayak operator bank syariah kan gitu ya. Kita biasain dulu Jadi ini kebiasaan pertama yang kita checklist Rumah tangga surga yang menjadi cikal bakal masuknya kita ke surga akhirat Dimulai dari ucapan salam Karena makna salam sendiri kan ada selain gitu doa juga itu sebuah ikrar Ketika kita bolok, kita bi bilang sama pasangan kita atau sama anak atau sama abang atau sama adik Assalamualaikum Sejatinya kita memberitahu kepadanya semoga kamu bahagia itu sebuah ikrar aku ingin kamu bahagia, aku ingin kamu ingin kamu senang, ingin kamu selamat. Sehingga kita sejatinya sedang berikrar jangan sampai diriku merugikan kamu, diriku menyedihkan kamu, kira-kira begitu. Aku nggak ingin kamu susah begitu. Jadi kita lagi diingatkan, ya orang yang ingin mem, apa, membuka pergaulan yang baik mulailah dengan salam karena salam itu bagian dari ikrar ya orang yang ingin membulai, memulai sebuah hubungan yang baik juga dengan salam dari salam itu orang ingin memberitahu aku tuh ingin kamu yang baik-baik kira-kira gitu yang kedua aminin 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 mananya masuklah ke dalam surga dengan salam dan rasa aman Surga adalah tempat yang keamanannya dijamin. mana di surga tidak ada satupun penduduk surga yang mengalami ketertekanan psikis, fisik. Surga nggak ada yang dicubit, nggak ada malaikat yang iseng nabok, nggak ada, nggak ada. ada yang dibegal, nggak ada di surga, dibuli gitu. Situ jomblo, enggak ada surga itu dulu karena enggak ada jomblo di surga, Bukan berarti jomblo nggak masuk surga bukan, karena semua penduduk surga mendapatkan pasangan. Jadi yang jelas penduduk surga tidak ada yang namanya ke yang namanya apa orang-orang yang dizolimin ya dan ini disebutkan di dalam surat Anisa 124 wa may ya'mal minas solihati min dzakari wa untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna wa la yuzlamuna Barang siapa yang melakukan amal soleh dari jenis laki dan perempuan sementara mereka beriman maka mereka dimasukkan ke dalam surga, dan mereka tidak merasakan kezaliman sedikit pun. Tidak mungkin merasakan kezaliman. Tidak ada ini yang akan dirasakan saat kita masuk surga. Maka bawalah checklist ini ke rumah kita yang ada di dunia. Apakah di dalam rumah ini masih ada abang yang suka? ngampar adiknya ibu yang suka nyubit anaknya di mana orang di rumah tuh nggak nyaman nggak aman maksudnya secara fisik nggak aman kalau aku jujur nanti ditabok kalau aku nanti ketahuan ini dipukul ingat inilah kenapa keamanan itu adalah salah satu bagian penting yang dimana rumah di dalam rumah tangga muslim menjadi yang memfasilitasinya. Khususnya ayah nih. Kaya seorang ayah, seorang kepala keluarga harus paham tentang hal ini agar jangan sampai merasa sebagai pemimpin tapi bertindak semena-mena atau sewenang-wenang. Kepala keluarga itu pemimpin yang salah satunya bertanggung jawab atas keamanan di dalam rumah masing-masing fisiknya terjaga itu tanggung jawab sebagai seorang ayah jangan gunakan power karena pemimpin mudah sekali mukul apapun alasannya walaupun bilang ini demi tegaknya kebenaran demi tegaknya yang namanya yang namanya kebaikan dalam rumah sebab kaidah penting di dalam kita melakukan ketegasan jangan melakukan kerusakan tegas beda dengan merusak karena tegas tidak menyakiti karena koridor tegas dalam Islam adalah suasana sakinah di dalam rumah sebagaimana yang pernah saya sampaikan sakinah itu maknanya banyak salah satu makna sakinah disebutkan berakar kata dengan kalim, kata sikin sakina akar kata sikin seperti yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 31. Ya, diceritakan bagaimana Zulaikha mengumpulkan teman-temannya, satu geng sosialitanya yang saat itu mencibirnya karena kenapa Zulaikha kok bisa naksir sama pembantunya sendiri? Nih Zulaikha nih kok bisa ya? Entah apa yang merasukimu kan gitu. Kok bisa naksir sama pembantunya sendiri kan gitu? Nah, akhirnya Zulaikho nggak terima kan? Dia merasa ini fitnah, nggak boleh nih. Makanya dia kesel dia ngomong ke teman-temannya, ah, lu nggak pernah ngeliat brondong gue sih. Kalau udah lihat lu langsung deh. Akhirnya teman-temannya ditantang ikut party, ya kurang lebih gitu. Ya. Party yang dibawa dibuat oleh Zulaikho. Saat party itu Allah ceritakan masing-masing wanita duduk di dalam sebuah ruangan ya di mana disembunyikanlah Yusuf saat itu. Allah berfirman faatat kullawahidatin minhun nasikinan masing-masing mereka di masing-masing mereka didatangkan pisau sikin jadi si pisau jadi selain makanan ada pisau berkata Abu Hurairah waktu ayat ini turun kami tuh bingung apa makna sikin Begitu ditanya Abdullah bin Abbas, kata Abdullah Abbas, sikin maknanya pisau. Mengapa pisau? Karena orang Arab dulu menyebut pisau bukan sikin. Orang Arab dulu menyebut pisau mudiah. Mudiah. Mudiah itu artinya pisau di zaman dahulu. Begitu ayat itu turun, digantilah makna pisau dengan sikin. Maka bertanyalah para sahabat, kenapa diganti sikin bukan mudiah? Maka Ayat berikutnya dijelaskan sambungannya wa mereka memotong jari-jemari mereka dengan pisau tersebut tidak terasa sakit. Maka kata Abdullah bin Abbas sikin adalah alat potong yang tidak menimbulkan luka atau sakit. Sehingga kalau berbicara tentang sakinah, sakinah itu alat potong di dalam rumah yaitu memotong kemaksiatan memotong yang namanya kezoliman, memotong yang namanya perilaku buruk, tapi nggak boleh menimbulkan sakit, luka atau trauma. Jadi nggak boleh dengan alasan nyuruh anak sholat, pak, sholat. Karena memahami hukum memukul anak untuk sholat harus dengan ilmu, bukan dengan emosi. Ada orang yang memang semangat banget untuk mukul, ketemu dalil yang membolehkan mukul sholat, jadi pembenaran. Padahal Rasulullah SAW meskipun ngomong gini tidak pernah sekalipun memukul anak kecil. Ya, dan bab memukul juga panjang. Karena berbicara tentang memukul khususnya bukan sembarangan setika anak nyebelin mukul aja. Khusus konteksnya konteks salat itu pun diingatkan. Kalau ingin memukul anak salat itu harus dari tujuh tahun dikondisikan. Karena boleh memukulnya umur berapa? 10 tahun Umur tujuh tahun disuruh perintahkan sholat Perintahkan anak sholat umur tujuh tahun Kalau sepuluh tahun gak sholat baru mukul Berarti ada jeda kurang lebih tiga tahun Ini buat para bapak Tujuh sampai sepuluh berarti kurang lebih tiga tahun Tiga tahun itu kurang lebih ada seribu hari Kurang lebih rata-rata artinya seribu hari Satu hari ada lima kali perintah sholat Berarti dari 7 sampai 10 tahun kurang lebih ada 5000 perintah salat. Maka di sini ada sebuah gambaran cara mendidik anak. Kalau kita ingin memukul anak karena nggak sholat, pastikan sudah memerintahkan anak sholat 5000 kali. Harusnya begitu. Jadi kalau anak nak sholat nggak mau ah capek. Kamu masih punya jatah 4999 lagi. Mama ngingetin doang. Ini memang semangat mukul belum ngasih tahu main gamparnya seorang gak mau park. Mumpung ustad 10 tahun gitu, dulu pernah disak tau tahu nggak? Enggak, berarti zolim. Ini indah banget Islam. Islam itu sampai untuk tegas nggak boleh trauma. Nggak boleh saking ininya kita zolimin orang. Ya demi alas ini demi yang nak, supaya mendidik mendidik dalam Islam itu beda tak diplease tak 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 istilahnya para ulama mendidik bukan mengazab coba perhatikan Allah ketika menghukum para Pezina jomblo ya, ada jomblo yang berzina yang disebut gairumokson hukumannya ber, apa apa hukuman pezina buat jomblo yang belum nikah maksudnya Hah? dicambuk fajliduhum mi'ata ya, surat apa ya surat an-nur kalau tidak salah cambuklah atau deraklah mereka dengan seratus kali deraan seratus jadi buat yang jomblo berzina dicambuk seratus kalau yang udah menikah itu dirajam sampai mati kalau jomblo seratus tapi redaksi Qur'an ketika mencambuk itu pakai kalimat mi'ata jaldah, jaldah itu artinya cambukan tapi makna dasar jaldah dari kata jildun, jildun itu artinya kulit dalam bahasa Arab, kulit itu artinya jildun. Sehingga dari sinilah Syekh Abdul Allah Al-Maududi menyimpulkan seorang algojo yang paham fikih, fikih kisos kalau dia ingin melakukan yang namanya hukuman untuk atau fikih hudud untuk menghukum seseorang yang boleh didera itu kulitnya aja yang sampai luka nggak boleh dagingnya. Jadi kalau algojo yang paham tuh begini. Jadi ada orang nih habis berzina, dia ketahuan habis digerebek Kemudian dicambuknya dari jauh, cuk. jadi nyentuh kulit, cuk, 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 gitu, sampai kulitnya luka. Jadi nggak boleh sampai dagingnya lebam. Jadi nggak boleh daging lebam itu buat pezina yang jumlahnya kulitnya aja terbuka, ah, perih, perih, Emang perih karena kulitnya aja kan, dagingnya nggak boleh. Berkata Syaikhul Alal Maududi, sampai seorang pezina yang jelas-jelas berdosa besar Allah melukai kulitnya saja. Bagaimana mungkin seorang anak yang belum taklif dibukul oleh bapaknya oleh ibunya sampai dagingnya lebam berarti sudah kelewat batas kebayangan berarti dalam bab memukul itu pun ada koridor sekinah lenyapnya rumah tangga sekinah rasa tenang rasa aman yang hilang karena anggota keluarga kalau sudah marah mukulnya sampai membuat trauma ini nggak boleh berarti negur boleh wajib jangan dibiarkan tapi ada rasa aman berbuat salah bu ketika berbuat salah tegurnya dengan kaidah aminin tadi itulah yang membuat dalam sebuah riwayat ketika Aisyah komplain pernah sebutkan Aisyah ini pernah bertengkar dengan Rasulullah atas suatu masalah dan membuat Rasul akhirnya meminta bantuan pihak ketiga dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar adalah pertua Rasul sekaligus apa sahabat Rasulullah SAW. saat itu Abu Bakar sebagai hakim ya ya meminta kesaksian dari masing-masing yang berkonflik tadi karena Aisyah lagi nggak kesel lagi ngambek seorang wanita minta suami dulu engkau ya Rasul saat itu Rasulullah berucap sesuatu untuk menjelaskan duduk masalahnya tapi suara Rasul karena lagi sedih agak pelan ya Rasulullah ngomongnya pelan jadi begini gitu di situ Aisyah spontan sebagai istri yang lagi kesel ngomong begini, naikin suaranya, gitu, naikin suaranya, gitu. Disitulah seorang Abu Bakar tidak terima meskipun ini mantunya, tapi ini baginda Nabi yang tercinta, di mana ini sangat mulia. Maka spontanlah dia menggampar anaknya, pak, gitu, ya. La tarfaitsutik fawqa nabi Jangan tinggikan suaramu di atas nabi. Ini nabi itu digampar itu. Kaget Rasulullah karena yang pertama Rasulullah tidak me, tidak siap tapi begitu mau digampar lagi Rasulullah menahan. Rasulullah tersinggung marah karena istrinya meskipun konflik adalah dalam tanggungannya maka didoronglah yang namanya Abu Bakar kemudian Rasul mengatakan kami tak butuh lagi tahkim dari engkau. Pergilah engkau. Karena Rasulullah melihat nggak bisa nih Abu Bakar ditakim buktinya langsung emosi, langsung anaknya di dalam hal ini istri Rasul digampar selesai. Melihat hal ini Aisyah ketika gambar itu di sinilah Rasul meskipun konflik dia berikan hak keamanan. Dia robek yang namanya bajunya dipakailah gamis tadi mengelap darah yang menetes. Ya, yeah, so sweet kan gitu. Ya. Yeah. Disitulah Rasul mengatakan Masihkah engkau menggugat Wai Aisyah? Aisyah enggak Justru perlakuan istimewa inilah yang aku harapkan Wahai Rasul Disinilah Rasulullah sangat menjamin Salah satunya keamanan Meskipun ribut Dia pastikan istrinya enggak boleh dan menyakiti Beda dengan mungkin sebagian kita Ketika kalau ribut konflik ada hakim begitu hakimnya gampar pak malah tambah ini ada linggis kalian bang <SILENCIA> iseng sih lo makanya gitu. suami dilawan tabok terus gitu ya tidak boleh tidak boleh kalau walaupun ribut pastiin dia dalam kondisi terbaik makanya dalam Islam ribut tapi nggak boleh sampai membuang istri di dalam pengertian di, itu, ditinggalin di jalan Ya, karena kalau kita konflik adabnya seribut-ributnya tinggalkan istri di rumah. Karena kalau ingin masalah selesai, kalau lagi ribut konflik, istri itu harus ditinggalkan di rumah walaupun berantem. Jadi misalnya diberantem berantem nih debat nenek gitu, nggak boleh di tengah jalan. Kalau nggak jadi zolim kita, istri mungkin nggak punya tempat pulang, ada laki lain atau siapapun yang akan menjahatinya dan itu kena yang sebut ya dosa bagi suami karena membuat orang buat tanggungannya merasakan itu jadi semarah-marahnya cari tempat yang aman ya, jadi kalau lagi ngambek misalnya sewa hotel dulu nih ada hotel Sultan satu hotel kita sewa buat istri saya masuk situ dulu gitu. nanti kalau udah tenang baru kita ngobrol gitu. jadi silahkan jadi itu yang terjadi jadi yang kedua itu masalah keamanan checklist adakah masih seringkali menyakiti mencubit ya walaupun bercanda saya nyubit bercanda doang Ustadz ya, ya tapi anaknya masuk UGD <silence> karena nyubitnya pakai tang <silence> ya, jadi nggak boleh ya nggak boleh jadi pastikan keamanan jadi atas anak apapun tidak boleh memukul ya tidak boleh melakukan yang namanya hal-hal yang membuat orang trauma. Aminin, aman, checklist. Kalau rumah tangga ingin rumah tangga surga, sebagai kiat kita masuk dalam surga, mulailah dengan ini. Yang ketiga, disebutkan dalam ayat 47-nya, dan kami cabut naza a", naza a itu ditarik ya kalau dalam proses sekertul maut malaikat itu ada proses sebut naza a", naza a itu ditarik dan kami cabut di dalam dada mereka sifat gil gil itu kalau diterjemahkannya ada yang bilang dendam tapi sebenarnya lebih tepat emosi negatif di mana penduduk surga tidak punya sedikit pun emosi negatif. Maksudnya apa? Setiap penduduk surga pasti happy, pasti bahagia, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada cemburu, nggak ada. Jadi kalau orang udah masuk surga, pastinya dia perasaannya positif semua. Itu ciri penduduk surga. Karena orang kalau masuk surga dicabut tuh. Ya, jadi nggak ada cerita di surga ketemu sama mantan terus dim dimen. Ya masuk surga juga lagi sebel banget. <laughs> Kenapa sih dia masuk surga gitu? Ya. Kenapa nyakitin saya Allah gitu? Itu haknya Allah. Nggak mungkin kita di nggak bakalan gitu. Ya. Atau kita ketemu bos yang pernah mutasi kita ke Papua gitu sampai kena malaria gitu kita langsung sebel banget ngapain sih gitu karena memang kalau udah di surga kita tuh nyantai aja gak ada perasaan itu kok gak ada dua tuh waktu di dunia tuh kayak benci bang tapi dia di surga ketemu kita nggak tahu dia masuk surga karena amal yang lain ya kan karena hak Allah ketemu surga biasa aja kok nggak ada perasaan ini memang nggak ada dendam nggak ada iri nggak ada cemburu juga nggak ada jadi ketika melihat suami kita yang di dunia dan kita pasang tiba-tiba bergandengan dengan 70 bidadari surga gak mungkin istri tiba-tiba tanduknya keluar kurang ajar Junya bilangnya dia setia gitu di akhirnya 70 dilalap langsung gitu. gak ada tuh gak ada jadi semuanya nyantai makanya nah, istri-istri di dunia itu wajar kalau menanyanya bertanya itu masih pertanyaan yang standar itu kalau cerita tentang dari surga setiap wanita tanya Ustaz kalau laki-laki dapat 70 budaya dari surga kita dapat apa? itu kan pertanyaan itu waduh ini udah emosi nih kan maka jawaban pertama pertanyaan ibu ini hanya sampai di dunia di akhirat ibu nggak akan nanya ini karena dasarnya ibu karena iri kan kok dia dapat kita apa itu kan makanya itu nanti di akhirat nggak ada yang nanya gitu jawaban kedua ibu akan mendapatkan juga kalau laki-laki dapat dari ibu dapat juga sebutkan surat al-waqi'ah yaitu fu'alaihi mulidanu mereka akan dikelilingi remaja berondong yang kekal abadi jadi ibu dapat remaja berondong wildanum mukhaladun pokoknya unyu-unyu ya, aliando melewat jadi dapat Penduduk dunia yang akan masuk surga di mana dia ingin gladi resik di rumahnya yang pasti nggak ada perasaan negatif. Tidak ada perasaan negatif ditahan berlama-lama. Oh nggak mungkin dong Ustadz Kan kita masih di dunia Iya Maksudnya gini Orang yang menyimpan dendam Perasaan negatif Itu karena Dia tidak menyelesaikannya Saat perasaan ini muncul Terutama karena dilupakan Tidak diselesaikan Makanya salah satu tabiat Dari rumah tangga Yang menyimpan api dan sekam Adalah yang selalu Kalau konflik bahasa gini Lupain aja lah Ntar juga hilang Kalau pas tidur gitu kan kita selalu berpikir gitu. Sebenarnya tidak ada perasaan yang hilang hanya dilupakan. Contoh, benda ini saya taruh di sini. Kemudian saya lupakan, dia akan terus ada di situ. Sehingga setiap rumah tangga yang setiap konflik selalu bahasanya adalah lupain aja dah, lu biasa gitu. Mereka hanya menumpuk emosi negatif dalam kantong jiwa yang punya batas kapasitas sampai batasnya ini tiba-tiba udah nggak nampung jebol jeger orang-orang yang akhirnya menyimpan emosi negatif ini berpeluang melakukan tindakan anarkis dan di luar batas kewajaran contoh ada orang yang pendiam di rumah ya dia introvert jadi korban bulian entah bulian temen apa bulian dari bapak ibunya, bulian dari kakaknya, dia nahan sakit aja. Ketika batas rasa sakitnya udah nggak tanggung lagi, maka dia berpeluang menjadi orang psikopat yang melakukan tindakan pembunuhan berantai. Dan itu kejadian misalnya terjadi tahun 92 di Medan seorang kakak yang membantai adik dan membantai bapak ibu termasuk pamannya dalam rumah. Ditahan, jeger. Atau yang terjadi di Jerman atau di Amerika Seorang mahasiswa yang 33 temannya tembak Ternyata profilingnya dia adalah seorang yang introvert Karena setiap ada masalah ditahan Tahan, tahan, tapi batas kantong jiwanya nggak napung Tiba-tiba jeger Jangan heran Ini karena udah nggak sanggup lagi nahan beban Nggak sanggup lagi, capek gitu Dulu tuh ada film Indonesia judulnya X School. Mungkin ada yang tahu, pernah nonton X School. Dulu saya sebagai pemerhati dunia anak remaja, saya terpaksa nonton film ini. Tapi film ini kan sebenarnya menggambarkan seorang anak yang dibully di sekolah, dia di rumahnya juga dapat kekerasan, dia tahan, 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 sampai akhirnya dia udah nggak sanggup lagi. Akhirnya dia menjadi teroris di di sekolahnya, ya yang dulu pernah jakiti dia, pokoknya disakiti di, semuanya. Ya. termasuk yang lagi ngetrend karena joker itu, tapi saya nggak nonton ya. tapi maksudnya dari sisi psikologis biasanya ada orang-orang kayak gitu. kita nggak sampai paling fatal tuh nggak sampai seperti itu, tapi ada makanya ada orang yang kalau dia tiba-tiba marahnya itu di batas di atas batas kewajaran ada tiba-tiba ngamuk ya padahal masalah bisa jadi sepele gitu mungkin gara-gara tupperwarenya hilang gitu ngamuk wah nggak bisa wah gitu dunia kejam ya Allah karena dia menampung sebelum tupperware mungkin pensil alisnya pernah jam aimonya kan gitu ya ya banyak masalahnya itu dua dihilangin terus jadi dia kesel dampaknya ngamuk suami istri bisa cerai kadang masalah sepele mungkin mungkin dan itu banyak ada seorang ibu yang 25 tahun nikah udah gak sanggup pakai gugat cerai padahal saya bilang kalau udah tua apa ibu cari kebahagiaan bu tanggung bu bayan dunia paling cuma lima tahun lagi <laughs> saya bilang <laughs> buat ibu gitu <laughs> kalau mau bagian akhirat sabar aja Ya, jangan sampai mengakhiri hidup itu dengan akhir yang buruk saya selalu ingatkan ini innaman a'malu bi sungguhnya amal itu tergantung akhirnya ada orang yang luar biasa menjak bersabar terhadap kondisi rumah tangganya eh di akhir kehidupannya cerai menang setan padahal kalau dia bersabar dia akan seperti Asia yang ujung-ujungnya dapat istana surga Ujung-ujungnya, tanggung saya bilang, tanggung bu, tanggung sabar. Kuatin aja, kuatin gitu ya. Insya Allah, nah, seperti itu masalah sepele. Jadi, jangan sampai kita menyimpan, ya, menyimpan perasaan negatif. Maksudnya, perasaan negatif itu apa? Harus diselesaikan, jadi jangan lupakan diselesaikan. Caranya gimana? caranya di ayatnya untuk ciri yang keempat yaitu di masih di ayat 47 ikhwanan ala sururim mutaqabilin mereka merasa bersaudara duduk di atas dipan-dipan saling ngobrol berhadap-hadapan mutaqabilin itu saling berhadap-hadapan duduk sambil merasakan persaudaraan jadi salah satu kebiasaan penduduk surga Ya, itu nanti seperti surbutkan juga nah surat as-safat ayat lima puluh. Mereka suka duduk berhadap-hadapan dan ngobrol. Jadi kita nih nanti kalau masuk surga ya, amin ya doain. Kalau kita masuk surga kita nanti punya kebiasaan duduk begini nih berhadap-hadapan ngobrol. Eh gimana sih itu ceritanya bisa masuk surga gitu? saya ini mau ngaji kena selendang kiai mati gitu misalnya. ya kan ada orang kayak gitu ya kita nggak tahu kan oh gitu ya ya ada yang kayak gitu dia cerita kalau situ gimana ini ada jadi ada orang yang bisa jadi masuk surga diceritain itu kebiasaan penduduk surga nanti saling ngobrol apa perilaku mereka di dunia amal-amalan mereka kalau udah di surga itu nggak ada babnya riak jadi nanti orang surga tahan diri cerita amal tuh nanti pada surga. Jadi para ulama mengatakan sembunyikan amalmu karena ada masanya kau ceritakan semuanya nanti di dunia di akhirat yaitu surga. Nanti kita akan pede tuh tahu nggak? Itu boleh tuh waktu di akhir di surga tuh nggak ada bab pria lagi. Dulu tuh gua di dunia lu pernah nyumbang gitu. Kalau di dunia jangan di surga nanti ngobrolin tuh. Oh, situ yang Oh ternyata sih itu yang bangun masjid sebelah itu ya Allah iya diam-diam dua waktu di dunia di akhirat kita ceritain mafi muskilah karena udah masuk surga jadi bagi orang-orang yang punya jiwa narsis ya pengen banget dipuji nanti ya sabar jangan ceritain sekarang amalnya sembunyiin aja Kapan nanti kita cerita pas masuk surga sekarang dia nggak tahu. Nanti di akhirat gue ceritain. Ntar di surga gue ceritain. Lu nggak tahu kan? Ya, yang kemarin ada orang yang kecelakaan yang tolong siapa belum tahu kan lo? Bukan gue, bukan. Pokoknya kita bilang, oke okay, lu nggak tahu. Ntar aja gue ceritain. Kapan ntar di surga? Gitu. Nggak sekarang. Gitu. Pokoknya lu nggak tahu kan? Itu yang bangun masjid pesantren gitu siapa? Nggak, nanti nggak sekarang. Nah. Penduduk surga punya kebiasaan duduk ngobrol. Maka ini ada hubungan yang ketiga. Jangan sampai rumah kita jadi kayak terminal, kayak museum, nggak sempat ngobrol. Kalau terminal pernah saya bahas tuh rumah tangga terminal kan nggak pernah ngobrol tuh nggak pernah serius basa-basi kan. Orang kalau di terminal paling apa sih? Kalau di terminal paling ya ya sekedar basa-basi aja kan. Ya kalau di terminal itu Obrolan apa? Eh, situ mau kemana? Gitu doang kan? Mau ke mana? Ke Kamu Rambutan. Situ mau kemana? Mau ke, ke Lebak Bulus. Ada apa? Lebak Bulus? Eh, bentar ya. Bisa lewat. Itu biasanya ciri khas keluarga terminal. Ngomongnya basa-basi. Udah makan belum? Udah. PR udah belum? Udah. Oh, apa? Besok aku mau ada presentasi drama. Kira-kira mau tampilin drama apa ya? Nanti deh, Papa repot ya, nanti ya kan biasa begitu kalau ngomong sama istri gitu dek cicilan Alphard udah dibayar belum belum udah cicilan Baskom ya you know. dek Alphard ke Baskom dia bilang begitu terus dia bilang mas anak kita abis ini mau pesantren apa sekolah negeri ah nanti aja lah giliran ngomong serius nggak pernah selalu yang basa-basi nah nanti di akhirat nggak begitu. Nah, rumah tangga surgawi yang mencerminkan kebiasaan menurut surga mulailah dari ngobrol, the power of ngobrol. Karena salah satu yang hilang di era digital ini kebiasaan ngobrol. Dan itu saya rasakan gitu ya. Kadang kita kalau di halte udah nggak ada lagi kebiasaan untuk nanya, eh anak ini ya kuliah UI ya, saya juga nggak udah nggak ada tuh masih masih nggak udah gak peduli lagi itu saya pernah merasa tertampar itu gara-gara saya tuh mau ke suatu bank kemudian saya ditelepon sebelum masuk bank gitu jadi saya nerima telepon nyapa saat pam sebentar ngambil apa nomor antrian terus sambil nerima telepon tuh ya sambil duduk antri terus saya selesai itu ya udah biasa cek wa gitu itu saya nggak ngeh ya kurang lebih antrian itu setengah jam sebelah saya itu ternyata kawan lama yang memang udah lama nggak ketemu itu saya ngerasa berdosa banget ketika dia wajib duluan di antriannya cuma beda satu di duluan saya, saya juga nggak ngeh gitu begitu dia udah selesai kan dipanggil saya bertemu ya Allah zolim banget kan kita udah lama nggak ketemu ada di sebelah masing-masing begini itu saya pengalaman yang sampai sekarang saya catat tuh saya kalau ada suatu tempat saya nggak mau deh ya salah satunya saya harus diingatkan karena kadang-kadang gitu kebiasaan ngobrol ini juga kadang hilang di rumah ada orang serumah tapi nggak sejiwa masing-masing di kamar ya bapak ama anak aja kadang waan di dalam rumah eh bener loh banyak loh saya waktu apa Waktu saya ke luar negeri, saya berapa lama di Australia, saya kadang temuin penemuan keluarga itu. Anak dalam kamar, bapaknya ada di ruang tamu WA gitu. Dan ini kan bahaya, bapaknya nanya, nak makan nak gitu. Anaknya bales, udah pak baru aja di download tuh, makan aja di download. Saking <laughs> ini. Jadi anak-anak dimana suasana surga ngobrol itu ke salah satu menindikasikan keluarga yang terjaga kualitasnya makanya salah satu gerakan yang sekarang saya lagi lakukan di keluarga kami termasuk di beberapa orang nama gerakannya kembali ke meja makan Gerakannya namanya kembali ke meja makan. Banyak rumah tangga, keluarga. Keluarga ada keluarga yang udah apa ya? Udah lama nggak makan bareng. Kita kan baru makan bareng nanti pas Ramadan doang, pas sahur atau berbuka. Itu pun kadang nggak benar-benar makan bareng. Sahur, anaknya nonton TV, bapaknya sini atau ibunya duluan makan. Kembalikan fungsi meja makan dulu tradisi yang baik dari nenek moyang kita ngobrol di meja makan maka ada iklannya kongguan itu kan <tuk> tapi bapaknya nggak ada kan nah bapaknya di biskuit monde ya, lagi jalan jadi kita ketemuin tuh nah, ini bapaknya lagi jalan itu <tuk> karena bapaknya beda kontrak perusahaan <tuk> Yang satu model kongguan, satu model monde ya. Namanya juga nyari duit. Gitu. <tuh> Jadi ketemunya di situ, Ngobrol di meja makan. Jangan biasain ya. Ya, saling ingetin. Kadang juga ustadz juga kadang-kadang saking sibuknya kadang main. saya juga sering inget ustadz. Eh iya, sorry kadang-kadang lupa gitu bahwa ada hak personal orang tuh butuh disapa kajian-kajian ini jangan biasain bawa handphone gitu ya kita biasain untuk ber berbicara kanan kiri ingat kalau ada hadis mengatakan bahwa nanti di akhirat kita akan saling ya yang nanti menyelamatkan yang di akhirat itu kan ada orang yang masuk neraka kita tahu hadisnya kemudian ada orang masuk surga nanya aina fulan siapa di mana si Fulan itu ya dia dulu bersama kami dia mengaji ngaji sebagainya ya dia ada di neraka maka Allah meminta orang yang surga ini menyelamatkan saudaranya ini yang ada di neraka dia masuk ke dalam neraka dan Allah melindunginya dari rasa panas ditariklah orang ini karena dulu pernah satu majelis hadis ini kan memberitahu bahwa karena mereka saling kenal kebayang gak kalau antum ikut majelis ini masing-masing sibuk ini nggak kenal sehingga nanti kita di akhirat ketika ada yang masuk surga ayah nafulan nggak tahu saya waktu itu sibuk juga ya. main gadget <laughs> yang mana sih orangnya yang itu saya nggak tahu mukanya juga lupa makanya kenapa kalau dalam majelis itu benar-benar kita ingat namanya wajahnya dia juga ingat karena kita nggak tahu orang yang selama ini kita anggap ini jangan-jangan amal ibadahnya itu luar biasa dan kita sudah kenalan sama dia dan orang ini nanti di akhirat salah satu yang diingat adalah majelis-majelisnya waktu di Rizka dia ingat waktu di ini dia ingat dan ingat waktu itu dan kenalan sama saya Yoi, namanya ini kok dia nggak ada ya gitu Masya Allah makanya biasakan dalam majelis-majelis ini saling kenalan ya jangan biasain lagi untuk melakukan meng mengisi waktu itu dengan gadget. Sesekali boleh izin aja. Afan ya, aneh ada yang mau order. boleh. Tapi jangan sampai lupa. Ngobrol. Kembali ke meja makan itu salah satu program. Jadi kalau saya lagi biasain duduk bersama sama anggota keluarga ngobrol. Ngobrol apa aja? Kalau bahasa para ahli namanya bla 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 time. bla 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 time itu adalah obrolan yang gak penting tapi penting bagi jiwa. Maksudnya gimana? nggak usah serius banget ngomongin sama anak sama istri. Em ya memang kita kalau udah ke rumah nggak usah serius banget. Duduk bersama ngobrol meja makan obrolannya bagaimana pertumbuhan makroekonomi dari sisi pada kamu. Tuh anak stres gitu. Bapak nanya berat banget. Anak kurut murteka gitu gitu. Mah kira-kira kalau dari segi syariah misalnya gitu mah presiden sebenarnya jadi kita bahas politik enggak yang seru-seru aja yang pengalaman harian yang membuat anak ketawa itu kenapa saya bilang udah lama kita nih nggak ngakak bareng nanti ada hubungannya sebab salah satu ciri penduduk surga itu ya nanti kita akan bahas mungkin di bulan depan ciri penduduk surga itu seneng ketawa wajah mereka selalu bergembira sepanjang hari tertawa terbahak-bahak bergembira doh itu jadi memang itu salah satu ciri jadi kalau di rumah tangga itu udah jarang ketawa itu anak udah tertekan rumah tangga model Hitler atau Kim Jong Un gitu ya. kelihatan gigi langsung nuklir gitu ya. bahaya tapi Ustadz kan ketawa berlebihan ya ketawa nggak usah berlebihan Tapi bab ketawa itu banyak Para ulama menyebutkan rumah tangga Rasulullah penuh dengan tawa Ya Zaid bin Sabit itu disebutkan dia itu kalau di luar gagah Luar biasa punya wibawa Tapi ke rumah itu kayak pelawak Zaid itu kalau di rumahnya itu kayak pelawak katanya Lucu orangnya Bagi anggota keluarganya Karena Mbak dia ya, biarlah anggota keluarga itu nggak usah berat-berat lah Kita tuh mengakrabkan Makanya saya bilang Obrolan yang gak penting bagi keluarga menjadi penting, makanya bercanda, bermain-main, obrolan-obrolan kepada istri itu gak usah serius-serius amat, kepada anak, tapi anak rasa asik banget ke ngobrol sama papa gitu. Karena kan kenapa ada anak cando gadget? Karena gadget itu menawarkan sesuatu yang nggak serius-serius amat, just a game. Dan kalau kalah pun mereka dapat sesuatu hal gitu. Kenapa anak main gadget? Karena main game misalnya. Karena kan game itu membuat orang itu merasa dirinya itu dihargai. Kalau kalah bahasa apa? Try again. Kan nggak ada bego lu, bego lu ada. Dulu itu dulu pernah ada. Itu buat kita bursting. Gak mau gue punya game itu. Kan try again. kan gitu ya. Kalau misalnya menang, ekspresinya kan ekspresi membuat kita nyaman. Awesome great, ye, yeah, kan gitu ya. Itu membuat orang tuh seneng gitu. Coba deh rumah tuh kayak gitu gitu. Jadi kalau berekspresi sama anak itu anak juga seneng gitu. Ya. Bikin anak lucu. Rasulullah tuh kalau sama cucunya bahkan nggak malu tuh. Julurin lidah. Ada riwayatnya. Itu disebutkan sampai di depan wajah cucunya Husain. Umamah menceritakan juga Rasulullah tuh biasanya gitu. Dan itu nggak malu. Kenapa? Karena itulah yang disejatinya rumah tangga surga Jadi kalau rumah tangga mukanya serius, tegang Itu, itu ada yang salah dalam memanagenya Karena nggak ada kemikiran Dimulai dengan ngobrol Ngobrolnya itu nggak usah serius Yang sederhana Suami istri ngobrol yang lucu Bahkan maaf yang porno-porno boleh nggak Boleh Karena salah satu makna rofath yang bol itu berbicara jorok itu boleh khusus dengan pasangan sah. boleh yang bikin ketawa dan sebagainya boleh. Nah itu dibolehkan. Jadi kita coba biasakan itu kembali ke meja makan dan kalau udah meja makan bikin rule tidak ada gadget ngobrol ya sunnahnya gitu sambil makan ngobrol ya karena saya kadang-kadang ya banyak sekali kasus kadang-kadang sedih ya ada seorang jamaah saya gitu ya kayaknya dia nggak tahu hadir nggak di sini dia pernah cerita gitu seorang ibu dia pengen banget mempesantrenkan anaknya dan anaknya setelah dibujuk-bujuk ya mau pesantren pengen jadi hafiz Quran begitu aturan pesantren memberitahu bahwa nggak boleh pakai gadget jadi disita gadget dan nggak boleh ditengok selama enam bulan kalau ingin berkomunikasi via telepon itu pun telepon ustadz atau musrif atau musrifahnya jadi dijatain 10 menit sepekan akhirnya anak ini melalui masa di pesantren enam bulan sesuatu yang selama ini berat karena dia selama ini fasilitasnya lengkap bisa main gitu. sampai akhirnya masa ketika mau boleh liburan orang tua diminta menjemput langsung ke pesantren ya dan sang ibu menahan rindu banget ibunya cerita sampai dibikin masakan yang enak disiapin kesukaannya anak dengan pokoknya nih bahkan rencana habis dari pesantren mau jalan-jalan dulu kemana gitu ya udah dipersiapkan semuanya berangkatlah ke pesantren Pesantrennya membuat kondisi sedikit dramatis, bikin suasana haru biru supaya pertemuan itu menjadi begitu berkesan. Ya, dibikinlah suatu ruangan dipisah pakai tirai gitu, nih jamaahnya para orang tua ya, menunggu anaknya ini jamaah para santrinya ya. Entah gimana, pokoknya dibikinlah suasana haru. Kemudian MC mengatakan, setelah tirai dibuka, cari orang tuamu, cium tangannya, peluk ya, dan ucapkanlah sayang kepada orang tua. Sang ibu tuh ya Allah berdebar-debar -berde, ya Allah, alhamdulillah. Sampai begitu dibuka tirainya, anaknya nyari, nasi mama dipeluk. Ya Allah kangen banget. Anaknya cuma cium tangannya. Tiba-tiba nanya, nanya, handphone ku mana? Nanya gitu. Ibu bilang nanti, handphone ku mana? Udah enam bulan aku nggak pakai, gimana sih mama sih? Mama nggak bawa ya, ya Allah ngapain sih mama datang kok nggak Ng nggak bawa? jam begitu mama kenapa sih datang kalau nggak bawa Mendingan nggak usah datang tuh sakit sampai mama bilang ya Allah ustaz saya mau marah tapi di situ banyak orang tua saya sampai nahanan diri sama suami nanti ya nah nanti habis ini nggak mau pokoknya handphone sampai sakit itu yang saya kebayang gitu ya kayaknya berhati-hati nih khusus keluarga muda ayah-ayah muda ibu-ibu muda di zaman digital ini jangan semudah itu memberikan gadget sama anak yang membuat kita nanti kehilangan mereka sebelum waktunya mereka udah jauh deh mereka kita jadi kalau anak nangis gini jangan pernah didiamkan pakai gadget terima resikonya untuk dia nangis sampai tenang di dalam pelukan kita nggak apa-apa saya selalu bilang, ibu kalau ibu anaknya nangis jangan biasain biar gak nak khawatir mengganggu ya mengganggu ceramah ini 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 ini. Saya bilang mendingan ibu keluar sambil peluk daripada didiamkan dengan cara dipakai ini bahaya. Nanti anak akhirnya terbiasa menenangkan dirinya pakai orang ini bukan pakai yang lain. Disitulah ya ini bagaimana kita memahami bagaimana keluarga. Taip ya sudah 245 poinnya baru sampai 4 sekitar uh, 11 lagi ya mungkin kita akan lanjutkan pertemuan itu eh maaf ada sekitar 20 ya berarti 4 kurang lebih kita akan berseri tolong empat ini dicatat diingatkan Dan nanti yang kelima 6 berikutnya saya sampaikan Bagaimana membuat suasana surga di dalam rumah ya suasana surganya Bila taufiq wa daya Subhanakallah wa bihamdik Asyadu wa lalai lantai Astagfirullah wa tu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama saling sahabat TV